Suasana terkini di tanjakan 15% menuju ke arah Dieng. Kalau saya ini posisi turun dan terlihat ini yang posisi naik itu juga banyak. Beberapa rombongan wisatawan yang dilansir sama mikrobus Dieng Batu dan terlihat kepadatan terjadi menuju ke arah Dieng. Sangat ramai, didukung cuaca yang cerah juga ini teman-teman. Jadi para wisatawan yang menuju ke Dieng sangat banyak dan terlihat masih terjadi kepadatan dari arah bawah. Terjadi antrian ini di depan adalah masuk ke rest area Gardu Pandang Dieng. Makanya terjadi antrian menuju ke arah bawah. Hari ini Dieng sangat ramai. Kebetulan liburan sekolah juga segera dimulai. Kalau tadi yang macet, yang padat, yang ke arah atas, sekarang ini terjadi kemacetan menuju ke arah bawah. Spot foto baru di area Gardu Pandang Dieng ini teman-teman. Ada jembatan kaca seperti yang di Batu Angkruk dan Bukit Si Kapuk juga.
di sebelah kiri, pojok kiri ini. Spot jembatan kaca. Ternyata ada bis medium nih teman-teman. Bis medium pada naik nih. Tiga unit base medium menaiki Dieng. Ternyata ini teman-teman penyebab
kemacetan dan juga kepadatan ini ada mobil yang sedang melakukan pergantian ban. Oke teman-teman, demikian sedikit liputan kondisi terkini di turunan ataupun tanjakan 15% menuju ke Dieng, sedangkan saya sendiri dari arah atas menuju ke bawah. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak. Saya akhiri dulu video kali ini.